biar aku aja yang masak. Tante, tunggu. Saya datang ke sini karena saya ingin bertemu anak tante. Mas. Iya, sama. Aku minta maaf juga. Gak sengaja. Iya, yes, jadi saya mau tahu dia bawa Tias kemana, tante. Gino. Ada keperluan apa kamu sama Gino? Gino sudah membawa istri saya Tias, jadi... Kamu kok gak sopan sih main masuk ke rumah orang? Tias! Dokumen pemindahan harta, Gino. Berkat elu, Bang. Ani bakal balik ke pelukan gua secepatnya. Yes? Om. Sini, Mas. Anda tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan naik ranjang pada hari ini, hari Rabu, tanggal 11 September 2024. Dan di awal video kalian bisa melihat ya bagaimana sekarang ini Tias dan juga Gino yang sedang berdua di dapur. Di sini Tias itu mau membantu Gino memasak. Tetapi malah terjadi adegan baper ketika tangannya Tias menyentuh tangannya Gino. Dan kelihatan banget ya suasana pun jadi berubah baper gitu, canggung-canggung gitu. Terlihat Gino senang, tetapi Tias pun meminta maaf, pasti ya salah tingkah gitu. Kemudian terlihat ya Dian yang datang ke rumahnya Gino, dia mencari Tias. Kemudian Dian mengatakan kepada Delina kalau Gino udah bawa Tias. Ya tentu saja di sini Mama Delina itu kaget banget ya. Tetapi terlihat bagaimana Dian tetap terus memaksa masuk, membuat Delina pun jadi kaget. Dian berteriak memanggil-manggil Tias di dalam rumahnya itu. Sementara itu sekarang ini terlihat ya Zidan berusaha untuk menggagalkan Hani mendapatkan hartanya Farhad. Hani bisa mendapatkan harta Farhad asalkan Hani mau kembali kepada Zidan. Simak terus bersama dengan Gugu Juba. Terima kasih.